Power kot. Assalamualaikum. Hai, nama aku Naim. Aku rasa ramai yang boleh relate kalau aku cakap kadang-kadang bila kita kerja dalam office depan komputer dikelilingi dengan dinding putih, kita cepat rasa depressed. Sebab tu kita kena ada pencuci mata. Benda yang kita tengok rasa sedap mata memandang. And kalau kita tengok lama-lama rasa nak tepuk buntut dia. Motor yang aku nak review untuk korang dalam episod kali ni adalah motor Honda C200. Kalau korang familiar dengan motor-motor Honda, mesti korang tahu motor macam Honda Super Cup ataupun C70, C90. Ini adalah motor yang menggunakan sistem sebiji macam tu tapi cuma dekat body yang berbeza. Motor C200 ni adalah motor 4-stroke 90cc yang dibuat oleh Honda daripada tahun 1963 sampai ke 1966. Tapi aku nak cakap kat korang, jangan confuse pula kalau korang nampak motor ni ada kat atas jalan. Sebab sebenarnya rupa dia ni ada beberapa model Honda yang rupa dia macam ni. Macam contohnya yang aku tunjuk kat korang ni adalah C200. And then kau ada juga C201. Beza yang paling ketara kat sini antara 200 dengan 201 ni adalah 200 dia menggunakan sistem push rod. And then C201 pula dia gunakan overhead cam. Kalau dekat sesetengah negara, dia mungkin tak panggil motor ni C200. Dia panggil CA200. Dia datang ada 4 color, tak silap aku. Ada hitam, putih, ada merah, dia dipanggil scarlet red, dan juga ada biru. Biru ni dia tak keluarkan dekat semua negara. Hanya sesetengah negara saja dapat model biru ni. Motor yang aku tunjuk depan korang ni, yang ni dah di custom. Mungkin tak di custom secara heavy, tapi dia dah diubah sikit-sikit. Cuma kalau korang tengok original condition motor ni, dekat tank dia ada panel besi ataupun chrome plate. Chrome plate dia panggil lah. And then dia ada knee pad. Knee pad tu dia buat daripada getah. Macam aku cakap tadi, motor ni keluaran dia daripada tahun 1963. So korang jangan expect dia ada starter. Korang kena tendang dia macam anak jantan kalau korang nak bawa dia. Cuma aku tak boleh nak test ride untuk tunjuk kat korang kat sini atas sebab hub depan dia dah pecah. Macam aku explain kat korang tadi, ada dua jenis model, C200 dengan C201. Kalau korang nak tahu, C201 ni dia keluar lebih baru daripada tu. Sebab tu dia develop C201 ni untuk menjadi S90 kemudiannya. Kalau korang tengok model Honda S90 tu, dia adalah motor yang lebih common daripada C200 ni. Kita jarang nampak C200 ni kat sini, tapi kita lagi senang nampak S90 kat Malaysia. Walaupun motor tu tak ada kat depan aku sekarang, aku nak sembang dengan korang sikit pasal S90 ni. Kalau korang nak tahu, model Honda S90 yang aku sebut tu, dia dikeluarkan daripada tahun 1964 sampai ke 1969. S kat dalam S90 tu bermaksud super, atas sebab dalam banyak-banyak motor 90cc yang Honda keluarkan lah, senang cerita. S90 adalah motor yang paling nampak sporty. Sebab kalau korang tengok dalam kategori 90cc motor yang Honda keluarkan, kau ada CT90, CL90, CD90 and juga C90 yang paling famous sekali, iaitu Honda Super Cup. Kalau korang tengok body frame ataupun chassis kepada motor, semua motor 90cc yang Honda keluarkan ni, semua menggunakan press steel instead of steel tubing untuk buat chassis dia. Atas sebab diorang nak cuba ringankan beban, bukan beban, berat motor tu. Cara paling senang untuk korang bezakan C200 dengan S90 adalah korang tengok kepada fork depan tayar dia. Kalau korang tengok C200 macam ni, dia menggunakan bottom link suspension. Sebab kalau korang tengok lepas tu, S90 tu adalah motor yang lebih modern, so dia menggunakan telescopic fork. Yang aku mention tadi, CL90 tu pula, dia sebiji macam S90, cuma beza dia kat sini. Masa diorang design motor tu, diorang fikirkan yang rider tu akan buat off-road sikit-sikit, ushi-ushi, geli-geli lah. Kalau korang tengok setup dia, even exhaust dia pun berada tinggi kat sebelah peha korang. And then, rim dia pakai pun lebih besar, iaitu rim 17 inci. CD90 ni pula adalah replacement untuk C200 lepas C200 di stock keluarkan. And then kau ada juga motor CT90. Kalau korang tengok CT90 ni, dia adalah motor paling praktikal untuk korang belasah. Atas sebab rupa dia sebiji macam motor Super Cup. Cuma beza dia kat sini, CT90 ni lebih banyak rack, and then dia ada aksesori-aksesori dia. Macam contohnya, asalnya korang boleh juga pilih option yang tak ada seat belakang. Seat belakang tu digantikan dengan tangki minyak spare. Sebab jenis model tu, tangki minyak dia berada dekat bawah seat. Maknanya tangki dia kecil je. So korang kena bawa spare andai kata korang nak jalan jauh. Tapi korang boleh cabut tangki spare tu untuk digantikan dengan pillion seat. And then last sekali kau ada C90.
C90 ni adalah yang paling famous sekali, motor kapcai 90cc. Kalau korang tengok C90 ni, dia ada adik-adik dia yang lebih kecil, iaitu C50 dan juga C70. Itu je information yang aku mampu korek daripada internet untuk cerita kat korang. Andai kata ada benda yang aku terlepas pandang, korang boleh je komen kat bawah. And kalau korang nak tahu, kalau korang nak tengok motor-motor macam ni racing, korang boleh try tengok Animal Bolt. Diorang punya racing dekat Jepun, diorang hanya allow motor-motor yang menggunakan bottom link suspension saja untuk race. So interesting untuk korang tengok. Kalau aku nak explain kat korang bottom link suspension ni, dia adalah jenis suspension system yang banyak digunakan pada motor zaman 70-an. Kalau korang senang nak tengok, korang tengok pada motor C70. Dia menggunakan bottom link suspension system. Selain daripada tu, jangan lupa like dan share video aku. Aku minta maaf video kali ni pendek sebab aku just nampak benda ni kat dalam office and aku terfikir why not aku buat episode pasal motor ni. Ciao. CC dia dikeluarkan daripada tahun 1963 hingga 66. Dia 19...